Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim Zahar dan hari ini kita akan nyah kotak dan melihat Mi Band 4 Avengers Edition. Semasa Xiaomi melancarkan Mi Band 4, mereka telah melancarkan 3 variasi iaitu Mi Band 4 biasa, Mi Band 4 NFC dan juga Mi Band 4 Avengers Edition ini. Xiaomi melancarkan Mi Band 4 Avengers Edition ini kerana Avengers Endgame adalah antara filem yang paling epic dalam dunia MCU. Jadi dengan menggunakan peluang yang hebat ini, mereka telah melancarkan satu edisi yang akan mengingatkan anda kepada perkataan I Love You 3000. Tanpa membuang masa lagi, mari kita mulakannya kotak. Kotak Mi Band 4 Avengers Edition ini adalah sedikit unik dan lebih besar berbanding dengan Mi Band 4 yang biasa. Jika anda pernah melihat Mi Band 4, kotaknya adalah kecil dan memanjang dan kelihatan hanya kotak seperti Redmi AirDots. Tetapi Avengers Edition ini mempunyai kotak yang saiz yang agak besar seakan sebuah peranti pintar. Di hadapannya terdapat Iron Man sedang terbang kelilingi logo Avengers. Terdapat perkataan Mi Band 4. Di belakang terdapat tanda tangan khas dan juga stiker hologram Marvel memberitahu ini adalah set yang asli. Buka sahaja kotak, akan ada kad aluan dan juga nombor yang memberitahu ini adalah unit ke-33,585. Ini bermakna set ini sebenarnya adalah edisi khas dan mempunyai unit yang terhad sahaja. Di belakang kad ini terdapat 6 ahli pasukan Avengers seperti Thor, Iron Man, Hulk, Black Widow, Captain America dan juga Hawkeye. Kemudian di bawah kotak ini terdapat satu plate besi berlogo Avengers dalam ini adalah bahasa Inggeris. Di bahagian belakangnya pula terdapat logo Mi dan Avengers Assemble. Buka lagi satu kad ini, kita akan lihat 3 tali Mi Band yang berbeza. Yang pertama adalah Iron Man berwarna merah dan juga plate besi berlogokan Iron Man. Kemudian yang berwarna biru mempunyai logo Captain America. Dan yang warna hitam terdapat logo Avengers huruf A yang ikonik bersama-sama dengan Mi Band 4 itu sendiri. Jika dibandingkan dengan tali Mi Band yang biasa, ia hanya menggunakan butang besi yang biasa sahaja berbanding dengan butang yang cantik ini. Buka lagi kotaknya, di bawahnya akan terdapat pengecas magnetik baru daripada Xiaomi. Sebelum ini, Mi Band 3 dan ke bawah menggunakan dermaga pengecasan yang perlu meletakkan Mi Band 4 secara menegak dan juga separuh sahaja. Tetapi dengan Mi Band 4, mereka memperkenalkan dermaga pengecasan yang lebih baru di mana Mi Band 4 perlu diletakkan secara keseluruhan di dalam pengecas ini. Sama juga sebelum ini, kabel ini tidak boleh ditanggalkan. Jadi, mari kita lihat pula Mi Band 4 itu tersendiri. Disebabkan Mi Band 4 Avengers Edition ini hanya dijual di China, jadi bahasa asal dalam Mi Band 4 ini adalah bahasa Cina. Jadi, jangan risau jika anda tambatkan saja kepada peranti anda menggunakan aplikasi Mi Fit, ia akan berubah automatik menjadi bahasa Inggeris iaitu bahasa global untuk Mi Band 4. Apa yang unik dengan set Avengers Edition ini adalah ia mempunyai muka jam bertemakan Avengers yang berwarna merah dan juga logo Avengers di dalamnya. Dan disebabkan ini hanya eksklusif dan juga edisi terhad, muka jam ini hanya terdapat dalam jam ini sahaja dan tidak dapat di dalam aplikasi Mi Fit untuk anda ubah jika anda menggunakan Mi Band 4 versi biasa. Selain itu, apa yang menarik dengan Mi Band 4 ini adalah ia menggunakan skrin OLED berwarna dan juga mempunyai skrin yang lebih besar daripada Mi Band 3 yang mana kini menggunakan skrin 0.95 inci. Kemudian menurut Xiaomi, ia mempunyai ketahanan bateri sehingga 20 hari lamanya. Bukan itu sahaja. Kini, perlindungan kalis airnya adalah 5 ATM ataupun 50 atmosphere yang mana mempunyai sokongan berenang. Sebelum ini hanya sokong IP68 sahaja. Untuk menjadikannya lebih menarik, ia juga mempunyai sistem SWOLF, itu satu sistem penjejakan untuk berenang yang lebih mendalam. Untuk mereka yang menggunakan Alipay, di sebelah muka jam Mi Band 4 ini terdapat QR code dan juga barcode Alipay yang mana penjual boleh terus imbas untuk buat pembayaran secara tunai dengan pantas dan juga mudah. Bagi mereka yang tak berapa gemar untuk bersukan, Mi Band 4 juga boleh digunakan untuk mengawal media tetapi hanya khusus untuk memainkan muzik sahaja. Jika anda tatal ke kanan pada muka jam, akan terdapat satu hub kawalan media yang dikhususkan hanya untuk muzik sahaja. Atas percubaan saya sebelum ini, ia menyokong pelbagai aplikasi muzik seperti Joox, Spotify, Tidal dan juga Google Play Music. Kemudian di bahagian cuaca, ia kini telah memaparkan cuaca dalam keadaan lebih berwarna dan juga boleh memberitahu lokasi cuaca tersebut, tetapi ia menggunakan GPS daripada telefon pintar anda. Kemudian di bahagian atas cuaca tadi terdapat bahagian workout yang mana kini mempunyai pelbagai pilihan untuk bersukan terus terbina dalam Mi Band 4, di mana Mi Band 3 dan ke bawah sebelum ini perlu memilih mode-mode bersukan dalam aplikasi Mi Fit. Untuk notifikasi, Mi Band 4 kini boleh memaparkan notifikasi dengan penuh.
Ini bermakna jika anda menerima WhatsApp ataupun SMS, anda boleh membaca dengan penuh pada mobile phone anda. Cuma ia tidak boleh membalas. Kemudian jika anda menerima panggilan telefon, anda boleh reject call anda melalui Mi Band 4 atau juga terus tukarkan peranti anda kepada mode silent terus melalui Mi Band 4 sahaja. Jika anda jenis yang pemalas, anda boleh juga gunakan Mi Band 4 untuk buat factory reset terus pada jam ini tanpa menggunakan aplikasi Mi Fit. Mi Band 4 Avengers Edition ni hanya dijual di China dan dijual pada harga RM349, iaitu jika ditukar secara terus harganya adalah sekitar RM210 sahaja. Sayang sekali ia tidak jual di Malaysia buat masa ini. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video Aman akan datang. Assalamualaikum.